Assalamualaikum. Hai korang, ya Allah. Okay, cerita dia macam ni. Aku balik kerja pukul 5:30. And then aku pergi mall kejap, beli barang dapur. And then balik-balik ni aku tengok depan pintu aku. Ni mesti housemate aku yang ambilkan ni. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhanku. Actually kan guys, ada seorang sahabat ni namanya Asrul. Dia memang dah lama dah nak bagi air tangan dia untuk aku review tau. Selalunya kita siapa je special. Pula actually kan benda dah lama tau. Dia hantar hari tu 14 hari bulan kot. Hari ni 18 hari bulan baru sampai. So dan ini merupakan first time aku terima ikan laga hidup yang dipost. First time aku terima ikan laga hidup yang dipost. Selama ni pokok je kan, airplane macam tu lah kan. Tapi ni ikan laga yang pertama, batch yang pertama yang di post yang aku terima. So aku excited sangat. Tapi aku tu takut sebab kotak dia panas tau. Ni aku tadi basuh muka, terus tukar baju, terus tukar baju, terus syuting lah. Sebab dah petang, dah pukul 6.45 dah. So takut aku nak kena acclimation dia malam ni juga. Takut dia lagi lama lagi dia mati. So guys, dalam ni tersilap aku ada 4 ekor ikan laga. So excitednya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kak, di mana dia beli kabus macam ni weh? Hasrul, mana you beli kabus macam ni? Ayah nanti one day kalau I beli ikan laga pun ayah nak post-post macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata kena bau kan? Kalau ada bau, busuk maksudnya ikan tu most probably ikan tu dah mati tapi tak ada bau pun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alah sayang nak potong berkat kau, Hasrul. Hasrul ni ada farm. Nama farm dia Santai Betta Farm dekat Johor tau. Dari Johor mai ke KL. Ha, ya Allah, giginya. Kan hobi kecil je, hobi ikan laga tapi menyatukan hati-hati apa tu? Rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ya Allah jangan fikir positif positif hidup cantik hidup cantik. Kita buka ni. Oh ialah, dia basahkan supaya dia sejuk kan. Bagus. Dalam tak, luar panas tapi dalam sejuk. Baguslah. Mana korang beli benda ni weh? Bagusnya. Bayangkan 4 ekor ikan dia muat satu kecil ni. Kejut aku. Oh, so cute. Apa ini ni? Nanti kita tengok, okay? Tengok ikan dulu. Macam mana kau boleh muat ikan 4 ekor dalam ni, Azrul? Tak nampak lah. Takut dah weh. Takut. Ya Allah, tak nak buka lah. Takutnya. Okay, aku nampak seekor hidup. Nervousnya. Tak nak buka boleh tak? Macam mana kalau dia mati? Hidup. Asrul, thank you Asrul. Weh, macam mana boleh hidup ni? Seekor. Boleh hidup je tempat kecil-kecil macam ni. 2 ekor. Allah. Kau nampak tak guys apa ni? Weh, meremang weh bulu aku. Kau tengok ni weh, nampak tak? Meremang 2 bulu aku, bapak lah. Saya tanya, kita budak-budak dapat hadiah Christmas ya tu. Yang ni ketiga. Apa ni? Oh my god, seriously? Gold ke? Tak, kita tengok ya. Aku tengok aku rabu ni, balik-balik kerja penat semua kan. Kita akan review bawah kita punya short tank. Dah lama tak aku review ikan lagi kat short tank aku yang berhutang-hutang ni kan. Yang keempat. Oh my god. Alhamdulillah guys, hidup.
Okay guys, aku nak mandi, aku nak clean shirt dulu dalam bekas. Kemudian aku nak mandilah malam nanti lepas isyak baru aku review tau. Penatlah, hanya banyak gila kerja. So, empat daripada ikan Azrul, thank you so much. Nanti aku akan review, okay? Okay guys, ni first time lah ya aku terima ikan laga yang dipost pertama kali dalam hidup aku. So banyak gila aku belajar daripada si Asrul ni cara nak bungkus ikan laga bila nak dipost. Tadi dia balut setiap ikan laga ni. Kemudian okay, dekat bawah ni ada surat khabar yang dibasahkan. Kemudian letak macam ni untuk plakat, ini untuk half moon besar sikit supaya aku tak rosak kot. Kemudian dia balut setiap ni dengan paper. Kemudian letak lagi paper basah atas ni. Wah, macam tu rupanya. Bagusnya weh. No wonder lah postage ikan laga mahal kan. Okay guys, aku akan acclimationkan dulu ikan-ikan ni. Nanti aku review malam ni, okay? Ha guys, cerita ni macam ni. Konon-kononnya lah aku nak acclimation kejap. Lepas tu malam tu nak buat, terus buat review. Tapi kan aku tengok warna-warna ikan ni dia dah macam pudar. So mungkin sebab dia tension, sebab shipping lama sangat kan. So aku decide nak buat review keesokan harinya, which is 19 hari bulan 6. So alang-alang tu aku terus set up diorang punya bekas sementara. Letak air pipe, letak tension gun, garam aku dah habis, nanti aku belilah. Kemudian aku biarkan kejap lagi. Lepas dah letak ikan-ikan dalam bekas dia, aku terus bagi makan. Bayangkan guys, 5 hari tak makan mesti lapar gila kan. So aku bagi makan dulu. Esok pagi, which is hari ni, aku akan buat review, okay? Okay guys, aku akan start review daripada least favorite ke most favorite ikan laga yang aku dapat, okay? Okay guys, seperti yang korang tahu, aku memang kurang sikit dengan ikan laga half moon. Tapi tak berbanding aku tak suka, okay? Setiap makhluk Allah SWT ni ada kelebihan dia, ada kekurangannya. Termasuklah diri aku yang hina ni. Cuma aku lebih prefer ikan laga plakat. Sebab masa aku kecil-kecil dulu, dah banyak dah ikan laga yang jenis half moon aku beli bersepah kat pasar kan. Tapi jenis red dragon half moon ni bagi aku unik sebab masa dulu mana ada yang red dragon half moon. Betul tak? So ya, ikan ni cantik, cuma ekor dia koyak mungkin sebab shipping. Tak apa, nanti dia akan elok balik. Okay guys, next ikan laga yang aku terima adalah jenis plakat super gold. Ha, tengok guys. Tapi guys, aku memang banyak masa aku luangkan dia ni sebab dia susah gila nak shoot video dia ni. Kehulur hilir, kehulur hilir, kehulur hilir. Geram aku, memang dia sangat-sangat hyperactive dia ni. For those yang dah lama follow aku, aku memang ada seekor super gold dulu tapi aku dah jual. So yang ni, this is my second time lah aku bela super gold. Ha, yang aku perasan super gold ni dia punya sisik tu berkilat je amat, ya Allah, cantik. Kadang-kadang ada pelangi pun ada nampak kat sisik dia. Okay, tempat yang kedua jatuh kepada Black Samurai. Aku pun ada seekor Black Samurai sekarang. Alhamdulillah, aku dapat daripada seorang breeder. Seperti yang korang tahu, aku memang suka-suka warna hitam. That's why lah ikan laga Black Samurai ni kedua favourite akulah untuk kali ni. Sangat cantik. Dan aku ada 2 ekor betina dan sekarang aku ada 2 ekor Black Samurai jantan. So, ya, tak sabar nak beri ikan. Bila ya? Okay guys, the last but not least, my most favourite ikan laga yang aku terima hari ini adalah jenis yellow koi. Comel tak? Aku suka sebab yellow ni pekat, macam ala-ala bubble bean pun ada kan?
comel. Tapi Azrul kata, si breeder ni kata dia dah groom ikan laga ni 3 bulan. Tapi aku tengok lah, personally aku rasa ada potential lagi nak groom ni, betul tak? Ha, selo dia pun ada lagi, so. Dan dia pun kecil lagi, bawah size M. Belum M plus lagi, so aku nak cuba groom yang ni. Mana tahu lebih banyak kuning tu akan keluar. Sebelum aku lupa, pack kecil yang comel aku terima daripada Santai Betta House owner ni adalah anti white spot dengan S1 dan stiker. Comel kan? Hi guys, jumpa lagi. So hari ni 19 hari bulan 6 tau. Yang intro tadi tu, video intro tu 18 hari bulan 6. Aku terpaksa buat the next day sebab ikan kelaga aku yang aku dapat daripada Santai Betta House ni, dia warna dia agak pudar, mungkin sebab dia stress. Tapi hari ni dah cerah. Kecuali yang half moon ni lah, half moon red dragon ni comel sangat. Tapi tu lah dia koyak-koyak, mungkin sebab masa shifu tu dia lapar, so dia makan ekor dia kot kan, I don't know. Tapi alhamdulillah tak apa, nanti sebulan nanti dia siap, dia cantik balik lah. Okay, kepada Asrul, owner kepada Santai Betta House, aku ucapkan jutaan ribu terima kasih kerana hantar ikan laga yang comel-comel untuk aku. Especially yang yellow coin ni, aku memang suka yellow coin ni. So for those yang berminat ataupun ada subscriber ni, aku ni orang-orang Johor. Asrul ni orang Johor, farm dekat Johor. So kalau korang berminat, korang boleh call, contact nombor yang tertera ni. Dia pun ada Facebook, dia pun ada WhatsApp. So korang just WhatsApp je ataupun chat je dekat Facebook, terus pergi ke farm dia, okay? Kalau boleh lah, kalau tak melintas daerah lah. So for those yang jauh, korang apa kata WhatsApp dia, tanya ikan laga apa yang ada. Sebab dia tengah buat sale tau. Okay, ikan laga dia tengah buat sale sekarang, memang mur. Okay, so kalau korang berminat, apa kata korang contact brother Asrul ni untuk tanyakan ikan laga apa yang masih ada lagi ya. Okay, for those yang, yang tanya aku kerap kali kan, aku post video hantu cakap pasal ikan laga, aku video mukbang cakap pasal ikan laga, aku post video shopee haul cakap pasal ikan laga. Aku bukan tak nak buat video pasal ikan laga, just aku jenis yang keluar, pergi kedai ke kedai, pergi farm ke farm. Takkanlah aku nak bawa nak pergi masa ni kot, agak-agak lah kan, boleh guna otak kot kan. So nak break tu memang tak lah. Korang pun tengok bilik aku kecil sangat, aku nak letak mana. Aku akan break ikan laga selepas aku beli ikan laga pula, ikan predator. Aku ingat nak beli cana. Apa? Kawan aku suggestkan, Abrahman suggestkan aku beli canda andrau. Sebab aku nak cari ikan cana yang kecil je, yang tak nak besar. Aku nak dia kecil supaya dia, at least dia makan ikan kan. Canda andrau ataupun cana limbatan. Tapi canda andrau aku tengok comel, cantik warna biru kan. Tengoklah keadaan, sebab cana pun dah mahal sekarang kan. Canda andrau aku tengok dalam dekat pasar Pudua itu warna biru 100 lebih jugalah. Kecil je, my god. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching, especially for those yang lama subscribe aku. Aku cakap jutaan terima kasih. Yang tak subscribe lagi, aku tak marah. Cuma apa kata kata yang butang subscribe sekarang, sebab subscribe tu adalah percuma. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan hari jangan lupa guys, macam biasalah, sebelum korang belah, tekan butang subscribe tu, like banyak-banyak dan share. Assalamualaikum. Bye. By the way guys, korang tengah cari template resume yang murah-murah dan mudah untuk diedit, aku ada jual link kat bahagian description di bawah, okay? Terima kasih.